jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Keadaannya untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupkan selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Morning Worship GPDI Zion Altar. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang pilihan atau memilih. Pilihan adalah menentukan sesuatu yang kita anggap sesuai. Pilihan adalah menunjuk dengan memberikan suara kita. Ya, kita ketika kita memilih presiden, kita memilih jajaran-jajaran tinggi di organisasi kita, itu menunjukkan dengan memberikan suara kita. Itu adalah pilihan atau memilih. Dan yang harus kita mengerti, pilihan atau memilih ini adalah kehendak bebas yang Allah berikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan ada konsekuensi ketika kita memilih. Ada dua konsekuensi ketika kita memilih. Yang pertama adalah pilihan yang benar. Dan yang kedua adalah pilihan yang salah. Saya yakin kita semua pernah salah dalam memilih. Kita salah dalam memilih pasangan mungkin. Kita salah dalam memilih jalan. Kita salah dalam memilih barang. Dan seterusnya. Demikian juga, kita juga pernah benar dalam memilih. Itu ada dua konsekuensi ketika kita memilih. Pilihan yang benar dan pilihan yang salah. Tapi pada saat ini, kita akan belajar bagaimana sikap kita ketika kita salah dalam memilih. Bagaimana sikap kita ketika kita salah dan dalam memilih. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini kita akan belajar dari Daud
ya tokoh yang sudah kita mengerti, tokoh yang sudah kita pahami ya. Kita akan belajar dari Daud bagaimana sikap Daud dalam memilih. Tapi yang pertama kita akan melihat apa kesalahan Daud dalam memilih. Yang pertama, Daud memilih untuk menyuruh orang mengambil Batsyeba dan tidur dengan dia. Saya bacakan di 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan di ayat yang keempat saja. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, dan perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ya. Daud memilih untuk menyuruh orang mengambil Batsyeba dan tidur dengan dia. Di sini kita melihat Daud melakukan perzinahan. Sedangkan perzinahan adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Daud salah dalam memilih. Daud memilih untuk mengikuti keinginan dagingnya dan menyuruh orang mengambil Batsyeba dan tidur dengan dia. Itu kesalahan Daud yang pertama. Kesalahan Daud yang kedua adalah Daud memilih menempatkan Uria di barisan paling depan. Saya akan bacakan di 2 Samuel 11 ayat yang ke-15. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ya. Di sini Daud merencanakan kejahatan kepada Uria, istri dari Batsyeba itu, agar Batsyeba menjadi istri Daud. Ya. Daud memilih untuk menempatkan Uria di barisan paling depan agar Uria terbunuh mati. Kesalahan Daud adalah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, Daud berzinah dan Daud memiliki pikiran yang jahat agar Uria ini dibunuh. Ini kesalahan yang Daud lakukan. Melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Daud melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana sikap Daud? Lalu bagaimana sikap Daud ketika salah dalam memilih? Yang pertama, Daud mengakui kesalahannya. Daud sadar akan pelanggarannya yang dia lakukan. Mazmur 51 ayat 5 mengatakan, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Ya, ini yang Daud lakukan. Daud sadar akan pelanggarannya. Daud bergumul dengan dosanya yang tadi dia lakukan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita salah dalam memilih, kita harus akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah setia dan adil. Kita harus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Itu adalah sikap pertama yang harus kita lakukan, yang kita pelajari daripada Daud. Kita harus mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan kita harus mengakuinya. Puji Tuhan. Dan yang kedua adalah apa yang Daud lakukan, ya, bagaimana sikap Daud ketika dia salah dalam memilih. Dia tidak tenggelam di dalam kesalahannya. Mazmur 51 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Bangkitlah, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Itu saudara. Daud ingin dia tidak tenggelam di dalam kesalahannya. Daud ingin bangkit daripada kesalahannya. Demikian juga dengan kita. Kita boleh salah dalam memilih, tetapi kita harus mengakuinya kepada Tuhan. Kita harus sadar akan pelanggaran kita dan kita harus bangkit. Kita tidak tenggelam di dalam kesalahan kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tenggelam di dalam kesalahan kita, karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bangkit dan memperbaiki kesalahan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus.
Engkau mengingatkan kami Tuhan ketika kami salah dalam memilih Tuhan. Ketika kami mengikuti keinginan daging kami Tuhan. Ketika kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami ingin mengakui segala pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tidak ingin tenggelam di dalam kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.